Selamat siang rekan-rekan analisa JKSC di mana saja Anda berada. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang saham Mior Mayora Indah Tbk, di mana saya mendapatkan apa namanya signal dari rekan-rekan di grup Telegram bahwasannya saham Mior bullish divergen. Bahwasannya saham Mior bullish divergen. Lalu berdasarkan request mereka juga untuk menganalisa saham Mior. Baik, maka saya akan memulainya dengan divergen tentunya. Pertama-tama jika kita lihat di sini harga turun sementara RSI naik. Saya menggunakan Relative Strength Index dengan setting 14 ya. Dengan time frame 14, di mana di sini juga kita lihat bahwasannya terkonfirmasi divergen ya. Sebentar. Ya, di sini terkonfirmasi divergen. Lalu MACD juga terkonfirmasi divergen, di mana MACD juga naik sementara price-nya turun. Dan jika kita ketahui bahwasannya divergen bullish divergen itu adalah reversal trend, di mana trend sebelumnya adalah turun. Kita bisa lihat di sini bahwasannya trend-nya adalah turun. Ya, ini adalah trend-nya turun. Trend-nya turun. Trend-nya adalah turun. Dan di sini RSI dan MACD sudah memberikan signal reversal atau yang biasa kita sebut dengan bullish divergen. Dikonfirmasi dengan dua candle juga dikonfirmasi dua candle juga, di mana candle tersebut ya cantik sekali ini posisinya, cantik sekali posisinya. Lalu namun ya di penutupan kemarin belum berhasil menembus ya, belum berhasil closing di atas Fibo retracement di Fibo 23% ya. Belum berhasil closing di Fibo 23-nya. Jadi ditarik ke bawah lagi, namun berhasil menyentuh dan ini biasanya sangat tidak enak ya. Dan dia juga gagal untuk break di atas EMA 13-nya. Di atas EMA 13-nya, EMA 26, EMA 53 masih sangat jauh. Tapi wajar karena ini divergen. Jadi kalau divergen ini exponential moving average dengan time frame 13, 26 dan 53 biasanya memang belum memberikan signal buy. Namun RSI ini, relative strength ini dan MACD ini dengan kondisi divergen seperti ini sangat powerful sekali ya untuk dikolek. Apalagi kita tahu di sini stochastic juga masih berada di bottom level ya, stochastic berada di bottom level. Saya menggunakan stochastic 833 yang biasa saya jadikan koreksi dalam pergerakannya ya, untuk mengkoreksi pergerakannya. Jadi ini baguslah untuk dikoleksi karena divergen juga price-nya nggak, harganya nggak akan kemana-mana gitu kalau divergen. Kecuali dia gagal break untuk menembus 23 pipnya ini, lalu dia akan membuat divergen baru. Jika dia gagal dia ke bawah, dia akan membuat divergen baru. Lalu di mana stop loss-nya? Di sini stop loss-nya. Kebetulan ada tweezer ya di kakinya. Ini bisa dijadikan sebagai stop loss ya, stop loss. Lalu di mana TP-nya? Di 2180 nih ya stop loss-nya. Kalau take profit panjang ya. Karena ini aja nih kita perhatikan. Ini merupakan kawah divergennya. Ini ada di Fibo 50, malah ini ada di Fibo 50 ya. Ditarikan Fibo 50 ini kawahnya. Jadi ini adalah TP terdekatnya di sini di price 2350 ya. Di price 2350 adalah kawah terdekatnya dari divergen, biasanya akan menyentuh situ ya. Jika memang dia membentuk elliptic wave maka dia akan menyentuh situ, akan mantul dan membuat apa namanya wave 2. Lalu setelah wave 2 koreksi selesai, dia akan lanjut ke wave 3 untuk tag yang panjang.
Jadi untuk TP terdekatnya ya 2350 secara Elliot, secara Elliot. Mungkin kalau untuk kalian yang trading 1 atau 2 hari ya terserah lah, bisa pasang di mana, bisa pasang di Pibo-Pibonya mungkin ya. Oke, mungkin demikian saja analisa saya tentang Mior Mayora Indah TBK, sangat cantik sekali, silahkan dikoleksi karena stokastiknya juga masih berada di bottom level. Untuk kalian yang mungkin ingin mendapatkan signal-signal trading berikutnya, silahkan join di grup. Silahkan join di grup. Untuk yang menyukai video ini, silahkan di like. Yang mungkin tidak setuju atau mungkin tidak sependapat atau apalah, terserah, silahkan dislike. Fan-fan aja. Untuk yang ingin join grup Telegramnya, silahkan join, ada di deskripsi dari videonya. Oke, happy cuan selalu. Selamat berakhir pekan.